Lihat pada kedudukan grid permulaan perlumbaan, Amirul Haziq Johan di pertandingan pertama, Danny Mikael Khairul Fauzi pertandingan kedua, pertandingan ketiga Awal Muhammad Iskandar Yusni, pertandingan keempat Muhammad Hakimi Omar, pertandingan kelima Muhammad Afiq Muhammad Hamdan, pertandingan keenam Muhammad Ibnil Hafiz Jamaluddin, pertandingan ketujuh Amir Dihauyak Erman Zuhadi, pertandingan kelapan Muhammad Yus Daniel Hakim Muhammad Fairuz, pertandingan kesembilan Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali, pertandingan ke-10 Ahmad Muhammad Afiz Aiman Afendi, pertandingan ke-11 Muhammad Alif Izwan Samsul Fakri, pertandingan ke-12 Muhammad Haziq Hakimi Kamarudin, pertandingan ke-13 Muhammad Faiz Khairul Azmi, 14 Aizuddin Faris Muhammad Ibrahim, 16 Muhammad Aidil Muhammad Ayub, 17 Daniel Alif Asha, 18 Muhammad Adi Putra Soekarno, 19 Muhammad Hafiz Irfan Abdullah, 20 Muhammad Amirul Muhammad Ashraf. 20 pelumba dalam perlumbaan ini. Perlumbaan terakhir untuk kita pada pusingan yang pertama. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara yang memberikan kebenaran untuk kami melakukan menjalankan perlumbaan yang dilangsungkan dengan SOP yang ketat untuk peserta dan juga petugas yang ada di litar antarabangsa Sepang Selatan ini. Kembali pada kedudukan grid bagi mulakan perlumbaan. Kategori yang mana juara bertahan telah pun naik ke atas, jadi mereka akan mencari juara baru dalam kategori ini, Yamaha Petronas Super Series. Sebuah telah berubah yang silap tempat petak perubahan, tapi nantikan yang telah pun kembali pada petak untuk mereka menekan perubahan. 6 pusingan bagi YPSS Yamaha Petronas Super Series. Oh, ada telah berubah itu untuk sana agak lambat, mungkin ada masalah dan tidak dapat bergerak pelumba yang berada di barisan utama awal, tak salah saya, atau pelumba dekat pertama Amirul Haziq yang masalah tadi. Kita berikan perhatian di harapan sekarang menuju ke selekong yang pertama. Lepas terbaik di selekong yang pertama, di sini yang kesukaran sedikit kerana mereka masuk semua pada kedudukan yang agak rapat untuk mengawal jentera masing-masing daripada berlanggar antara satu sama lain. Kelompok yang besar di hadapan. Tahun lalu untuk menyaksikan Danish Aiman Zamrul dari pasukan MH Racing. Pukul 138 mata, dia memang mengguri ke semua perlumbaan dengan 4 kali menangi perlumbaan musim lalu. Kali ini MH Racing, Danny Mikael Khairul Fauzi adalah perlumba mereka, perlumba bernombor 10 berada di litar. Tapi kita lihat nanti sampai satu pusingan untuk mengetahui kedudukan siapa dia dapat, kerana yang kita lihat motosikal cuma hampir sama. Cuma hanya nombor saja yang memisahkan. Kita nak tahu di mana kedudukan pelumba. Jadi di harapan yang mengambil dari sini yang berbeza sedikit, Afiq Hamdan nombor 5, Awal Iskandar Yusni tempat yang kedua, nombor 13, nombor 1 Muhammad Afiz Aiman Effendi, dengan Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali tempat yang keempat, Amir Dihauliak Erman Buhadi di tempat yang keempat yang kelima. Kelima kedudukan teratas. Ya, Amirul Haziq Johan yang tidak dapat memulakan perlumbaan tadi, atau dia dapat memulakan perlumbaan tapi berada di belakang sekali kerana dia berada di petak utama, tapi dia bermasalah ketika di awal perlumbaan. Dan sayang sekali kerana dia lah satu-satunya pelumba yang melakukan masa di bawah 1 minit 44 saat sewaktu sesi kelayakan.
Empat pelumpur yang berada jauh di hadapan. Afiq Hamdan, Awal Muhammad Iskandar Yusni, Hafiz Aiman Afendi dan Ahmad Irkam, Ahmad Ikram maksud saya, Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali. Sagi Afiq Hamdan yang berada di hadapan. Awal Muhammad Iskandar Yusni mempunyai di tempat yang kedua. Yang Awal Muhammad Iskandar Yusni adalah pelumba yang tahun lalu bersama dengan NBX, Neon Credit Service Yamaha NBX Challenge, dan dia memiliki tempat yang keempat keseluruhan. Kali ini dia tempat yang kedua. Afiq Hamdan yang mendahului sekarang ini. Tempat yang pertama pantas milik Ahmad Ikram Janis Ahmad Ghazali. Walaupun pada sektor yang pertama tadi Awal Muhammad Iskandar lebih pantas lagi di nombor 13 yang kita, tapi telah pun diberikan cabaran oleh dua pelumba yang mintasnya. 15 adalah Ahmad Ikram Janis Ahmad Ghazali, Ahmad Hafiz Aiman Akhendi. Jauh sikit mereka menjaga lain pelumba berada di hadapan. Empat pelumba di hadapan ini. Kemudian ada pelumba yang besar Mekori di belakang, Haziq Hakimi Kamarudin, Amir di Hauliak. Semua dah kelompok terikli di hadapan yang kita berikan tumpuan. 21 adalah Muhammad Hafiz Aiman Afendi. Cuba merampas tempat di hadapan sekarang ini. Dari jarak yang agak jauh ditinggalkan, jarak kumpulan pertama, kemudian seorang pelumba persorangan. Tempat yang kelima, Muhammad Haziq Hakimi Kamarudin. Dan lain-lain pelumba berada di kelompok yang belakang sekali sekarang ini. Mungkin di pukul perubahan nanti kita akan lihat mereka keluar dari sekot terakhir untuk laju keuntungan pemenang, kerana empat pelumba ini merapat sekali dan dipisahkan kurang dari satu saat antara mereka. Ahmad Ikram sekarang berada di hadapan seketika saja kerana awal Muhammad Iskandar Yusni nombor 13 kembali merampas tempat yang pertama. Awal Ahmad Ikram nombor 15 tempat yang kedua. Afiq Hamdan tempat yang ketiga dengan Hafiz Aiman Effendi tempat yang keempat. Jadi cubaan untuk Haziq Hakimi Kamarudin mengejar dengan lakukan masa yang terpantas. Nombor 11 tempat yang kelima. Kita ada dia ada 2.5 pusingan saja lagi cuba untuk lakukan, tapi rasanya di hadapan empat ni yang ada kelebihan kerana mereka makin laju. Sekarang ini Awal Muhammad Iskandar Yusni, lalu tempat yang keempat keseluruhan dalam Ion Credit Service Yamaha NBX Challenge. Dan mungkin kali ini dalam Yamaha Performance Super Series dia akan cuba untuk mencabar kejuaraan. Berada pada kedudukan tempat yang pertama sekarang Awal Muhammad Iskandar Yusni. Tapi cuma tiga pelumba di belakang yang berikan cabaran. Segit tidak mahu melepaskan Awal Muhammad Iskandar Yusni. Hafiz Aiman, Afiq Hamdan dan Ahmad Ikram Danish. Ikram juga seketika tadi berada di hadapan. Jauh. Hanya dia telah pun dah sampai lagi untuk masuk ke pusingan yang terakhir ini. Sama ada dapat Awal mengekalkan kedudukannya di hadapan. Perhatikan Ahmad Ikram, kerana Ahmad Ikram tadi dia telah cuba untuk di hadapan, dia cuba untuk berada seketika untuk menarik tiga lagi pelumba di belakangnya. Mungkin strategi pelumba sekarang berikan ruang kerana kita lihat Afiq mulai ke depan. Slipstream yang penting
untuk mendapatkan angin ketika keluar dari selai kuarter akhir nanti. Tapi ada satu pusingan lagi untuk mereka selepas ini. Belum lagi sampai ke selai kuarter terakhir untuk kegagalan penamat. Jadi masih ada ruang untuk mereka menguji, mengatur strategi. Mereka menggunakan motosikal yang sama, kuasa yang sama. Sekarang skill dan strategi masing-masing yang akan memisahkan kesemua pelumba. Empat pelumba di hadapan sekarang. Afiq Hamdan, Muhammad Afiq, Muhammad Hamdan berada di hadapan. Sebelahnya adalah Ahmad Ikram, Dennis Ahmad Ghazali. Mereka masuk ke pusingan yang terakhir sekarang ini. Terakhir dengan Afiq Hamdan yang berada di hadapan. Jadi ini penting untuk keempat-empat pelumba di hadapan. Kerana kekal di dalam kumpulan ini penting, tapi keluar nanti di dalam dua tekuan terakhir untuk lari di hadapan, jika tidak akan menggunakan strategi mengikori pelumba di hadapan untuk menangi perlumbaan. Noleh ke belakang, melihat di mana kedudukan rakan-rakannya. Itu adalah awal Muhammad Iskandar Yusni. Yang lebar ini bolehkan mereka mengambil racing line yang berbeza. Empat pelumba kita berikan tumpuan di hadapan. Sekarang ini awal Muhammad Iskandar Yusni yang ada kelebihan di hadapan di tempat yang pertama. Oh, terjatuh di belakang. Itu pelumba kelompok yang di belakang, bukan di kelompok hadapan. Itu nombor 10 Denny Mikael Khairul Fauzi yang terjatuh. Dan sekarang kita akan perhatikan antara empat pelumba ini siapa yang berada di hadapan. Nombor 5 Afiq Muhammad Afiq, Muhammad Hamdan yang berada di hadapan sekarang ini. Dia cuba dikejar sampai ke ligasan penamat. Afiq kekal untuk menangi perlumbaan. Muhammad Afiq, Muhammad Hamdan dengan Ahmad Ikram, Dennis Ahmad Ghazali tempat yang kedua. Awal Muhammad Iskandar Yusni ketiga. Apis Aiman Effendi tempat yang keempat. Tiga pelumba di hadapan. Afiq Hamdan pelumba nombor 5 bermula di petak yang kelima. Ikuti dengan Ahmad Ikram, Dennis Ahmad Ghazali tempat yang kedua. Bermula dari petak yang ke-9. Dan yang ketiga adalah awal Muhammad Iskandar Yusni pelumba dari petak yang ke-13. Petak yang ketiga, nombor 13 di tempat yang ketiga. Inilah keputusan bagi perlumbaan. Muhammad Afiq, Muhammad Hamdan berjaya menangi perlumbaan tempat pertama. Ahmad Ikram, Danish Ahmad Ghazali tempat yang kedua. Awal Muhammad Iskandar Yusni ketiga. Keempat Muhammad Hafiz Aiman Effendi. Kelima Muhammad Haziq Hakimi Kamarudin. Enam Alif Izwan Samsul Fakri. Tujuh Amir Dilhawiyak Irman Zohadi. Lapan Airil Husaini Aimi Zaba. Kesembilan Muhammad Faiz Khairul Azmi. Sepuluh Muhammad Hakimi Omar. Sebelas Aizuddin Faris Muhammad Ibrahim. Dua belas Muhammad Ibnil Hafiz Jamaluddin. Tiga belas Muhammad Aidil Muhammad Ayub. Empat belas Muhammad Adi Putra Soekarno. Lima belas Muhammad Hafiz Irfan Abdullah. Enam belas Muhammad Yus Daniel Hakim Muhammad Fairuz. Tempat yang ke-17 Amirun Haziq Johan. 18 Daniel Alif Asa. 19 Danny Mikael Karafauzi. Dan Muhammad Amirul Muhammad Muhammad Ashraf tempat yang ke-20. Podium bagi Yamaha Petronas Super Series tempat yang ketiga. Awal Muhammad Iskandar Yusni. Tempat yang kedua Ahmad Ikram, Danish Ahmad Ghazali. Dan pemenang bagi perlumbaan pertama ini, pusingan pertama,
Pelumba nombor 5 Muhammad Afiq Muhammad Hamdan yang sepanjang hujung minggu ini menyaksikan persembahan yang baik dan catatan masa yang baik dia waktu saringan dan latihan pun berada jauh di hadapan untuk pasukan OI Jaya Racing. Jadi kedudukan bagi Yamaha Petronas Super Series ini adalah seperti kedudukan dalam perlumbaan tadi dengan Afiq berada tempat pertama dengan 25 mata. Ahmad Ikram dengan 20 mata awal, Ahmad Iskandar Yusni 16 mata. Afiz tempat yang keempat 13 mata, tempat yang kelima Haziq Hakimi dengan 11 mata. Alif Izwan tempat yang keenam dengan 10 mata. Amir Dihawyak tempat ketujuh dengan 9 mata. Ariel Husaini tempat yang kelapan dengan 8 mata. 8 kedudukan teratas.